Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pas Dari Mancing Cowboy. Oke teman-teman, hari ini saya lagi ada di, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, background saya adalah sebuah pantai. Saya di daerah apa ya namanya ya, di pinggiran pantai Pulau Merak ya. Beginilah kondisinya. Mungkin nanti di belakang sesekali ada yang kapal apa namanya yang melintas ya. Jadi seperti ini pemandangannya, oke. Sambil saya menunggu untuk mancing, saya ada kedatangan sebuah joran atau rod. Nah, di sini ada sedikit unik jorannya, karena disebut, kita sebut namanya joran otomatis, teman-teman. Nah, joran otomatis seperti apa sih otomatisnya? Nah, ini dia, saya baru datang. Ini produk China tentunya, ya, produk China seperti ini. Nih dia. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah dengar, sebenarnya udah apa namanya ya, produksi lama joran otomatis ini, tapi saya kemarin lagi searching-searching cari-cari nemuin joran otomatis ini sedikit unik sih. Saya pikir ini sedikit unik dan sedikit apa ya, bagi teman-teman yang suka mancingnya apa ditaruh aja gitu, dia akan otomatis akan strike dengan sendirinya gitu. Nah, seperti apa penampakannya, ini dia. Saya akan jelaskan bagian perbagiannya ya. Di sini ada, ini ada yang tajam seperti ini buat apa namanya, standingnya, buat apa, ditancapkan di tanah gitu seperti ini. Nah, ini seperti ini, nih tajam ya belakangnya, tancapkan di tanah. Dan ini ada reel seat di sini seperti biasa, reel seat. Kemudian ada per pegas untuk apa namanya membuat joran ini bisa otomatis. Saya buka dulu nih untuk pengamannya. Ya, ini dia. Ini dia. Ini termasuk tipe teleskopik atau antena beruas-ruas seperti ini. Ini mempunyai panjang 210 cm. Ya, cukup lumayan panjang. Kalau dilihat di sini ada mereknya, tulisannya adalah Yupangwan, ya. Yupangwan, teman-teman, Yupangwan 210, panjangnya 210 cm. Ya. Seperti ini. Gimana caranya? Nah, ini nanti seperti huruf L gitu, ini ditancapkan. Nah, ini saya buka dulu pegasnya, teman-teman. Ya, saya buka dulu pegasnya. Oke. Sebentar. Ya, ini ditarik dulu sininya. Baru kita tekuk seperti ini. Ya. Nah, saya tekuk. Pastikan ini penguncinya. Ya, ini ada pengunci di sini. Dia masuk penguncinya ya teman-teman ya. Dia masuk di sini. Oke. Lanjut, jika setelah sudah selesai seperti ini, nanti kita pasangkan ada reel di sini. Seperti itu ya. Nanti apa namanya? Senarnya jangan lupa dikaitkan di sebelah sini. Nah, untuk prakteknya nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sebelum saya lanjutkan untuk prakteknya, saya jelaskan lagi. Ini panjang 210 ya, cuman satu panjangnya aja ya, untuk satu panjang. Kemudian harga ini sangatlah murah, teman-teman, sangatlah murah, sekitar 70.000 sampai 80.000 saja, yang pasti di bawah 100.000, sangatlah murah ya, sangat terjangkau, produk China ya, modelnya teleskopik antena ya. Mohon maaf, di belakang ada kapal feri lewat, kapal penyeberangan lintas Jawa Sumatera. Oke, lanjut. Harga 70 sampai 90. Enggak sampai 100 lah ya. Kemudian panjang 210, satu macam aja. Nah, langsung saja, ini teleskopik ya. Model teleskopik, langsung saja bagaimana prakteknya kita lihat bareng-bareng ya. Ya, saya pasang dulu reelnya. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini dia. Ini saya udah pasang ya, modelnya seperti ini. Seperti huruf L. Jadi ketika nanti dapat ikan, ini saya umpamakan nanti strike ya teman-teman ya. Saya umpamakan nanti strike, ini akan ketarik otomatis. Ya. Sebentar, ini agak bulat. Tunggu dulu. Ya, saya tarik ya teman-teman. Strike. Oke, sebentar. Harusnya saya nggak nahan ya. Sebentar. Oke. Saya ulangi lagi, ada kesalahan. Jadi ketika ini ada strike, dia akan naik.
Nah, harusnya dia ke atas. Harusnya, teman-teman, ini berhubung ini semua karang, saya nggak bisa nahan. Harusnya ketika tadi dia seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya kan, ketika ini ada yang narik si senarnya, ya. Dia kan ininya ke sini, sebentar ya. Ini saya tarik dulu. Perumpamaan, ya. Perumpamaan saya tarik. Nah, seperti ini. Harusnya kayak gitu, ya teman-teman. Cuman ini karena saya nggak bisa nancepin ininya. Bawahnya ini karang semua, batu, susah. Ya, jadi ini gini, saya ulangi lagi ini. Seumpama kayak gini. Nah, dia langsung ke atas. Gitu. Kelihatan ya teman-teman, seperti itulah mekanisme dari sebuah joran otomatis, ya. Mekanisme dari sebuah joran otomatis itu seperti itu. Ketika dia ada yang narik, ini kan ada penguncinya di sini ya. Ini dia ada penguncinya di sini, ya. Jika ini tertarik seperti ini, nah, dia otomatis akan ke atas si ininya. Yang tadinya gini, dia akan ke atas. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, akan ke atas gitu. Oke, gitu ya. Joran otomatis. Ringgitnya ada berapa? Saya tadi belum jelasin, ada 1 2 3 4 5. 5 ringgit tentunya belum Fuji, ya. Seperti itu. Enaknya sih ya lebih praktis otomatis, ketika ada hook up atau strike dia akan hook up otomatis. Tinggal kita gulung aja, nggak perlu susah-susah. Seperti itu ya mekanismenya. Nah, oke, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti cara sistem kerja dari joran otomatis ini. Gitu. Bagi teman-teman yang nanti berminat, nanti link pembelian joran otomatis ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di situ. Ada beberapa toko online. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan referensi dan bahan apa namanya ya, yang lagi cari-cari ya joran otomatis mungkin yang ini udah tahu, bisa like, share, dan beli ya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ada yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.